Salam, salam sejahtera bagi saudara seiman dimanapun berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Sang Pemelihara Hidup. Kami diberkati. Saat ini firman-Mu akan menyapa kami, biarlah kuasa Roh Kudus memberi kami pengertian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini diambil dari 1 Samuel 12 ayat yang ke-22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab nama-Nya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Israel sebagai umat pilihan Allah, bangsa yang dipilih Allah, menolak Allah sebagai Raja Surgawi. Sebab umat Israel menuntut Allah menjadi penguasa duniawi yang punya kekuasaan, punya pengaruh, dan bisa membebaskan umat dari tekanan di tengah dunia. Sesungguhnya Allah lebih dari apa yang diharapkan umat Israel. Allah yang berkuasa di surga juga berkuasa di dunia. Namun banyak umat yang tidak menyadari kemahakuasaan Allah, sehingga banyak yang menjauh dari Allah dan berontak kepada perintah Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, karena harta dunia, karena kekuasaan dan kemegahan di tengah dunia, banyak manusia meninggalkan Allah. Namun meski demikian, meskipun banyak orang yang meninggalkan Tuhan berkali-kali, melakukan dosa, pelanggaran akan firman Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah membuang umat-Nya. Teks ini menjadi penghiburan sejati bagi kita sebagai janji Tuhan yang digenapi kepada kita, umat yang dikasihi-Nya. Meskipun manusia melakukan dosa, Allah yang kudus tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Meskipun manusia melakukan pelanggaran, tetapi Allah tetap mengasihi-Nya. Dan meskipun manusia meninggalkan Allah, tidak setia kepada Allah, tetapi Allah yang maha kasih tetap bermurah hati, tetap setia kepada kita. Karena itu umat yang dikasihi Tuhan, nama Allah besar di tengah dunia, janjinya pasti digenapi. Saat ini Allah berjanji bahwa Ia berkenan menjadikan kita sebagai umat-Nya. Jangan tinggalkan Tuhan karena kenikmatan dunia yang hanya sesaat. Setialah kepada Tuhan. Ia pasti akan menggenapi janjinya. Manusia dapat mengecewakan, mengingkari janjinya karena kemanusiaan kita. Kita percaya kepada Tuhan, dan kekuasaan dunia memiliki keterbatasan, tetapi Allah kita adalah Allah yang kekal. Kembalilah kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Allah tetap setia kepada kita, meskipun umat tidak setia. Dan janjinya bagi kita saat ini,
sebagai umat yang Ia kasihi, Ia berkenan menyelamatkan manusia, membebaskan manusia dari perhambaan dosa, menjadi umat yang diselamatkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.